Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang super dimanapun Anda berada. Ya, kita tunjukkan dulu cahayanya. Pertama-tama ini dia, nanti kita tunjukkan kembali di bagian belakang, bagian yang lama gitu. Kita tunjukkan sedikit saja dulu. Nah, kalau kurang lama nanti silakan di bagian belakang saja. Ya, ini dia cahaya sniper UPS di reflektor bit FE starter kasar atau bit FE AC, arus AC lampunya gitu ya, atau starter kasar. Ini lampu dekat seperti ini. Oke, sahabat super, kita akan mencoba menerangkan gimana sih paket reflektor jadi tinggal colok ini, berbagai macam proji, berbagai macam reflektor, berbeda-beda selalu tentunya. Ini di depan kita sudah ada paket reflektor jadi tinggal colok saja. Bit FE starter kasar atau ini ya, bit yang lampunya harus AC. Untuk yang harus AC silahkan di DC dulu dengan memindah satu kabel di bagian depan. Beda dengan 2015, 2016, 17 sampai 19 itu sudah DC. Kalau yang starter kasar ini belum. Oke, sahabat super, ini ada dua ini ya yang nempel ke aki nanti. Ada sikringnya juga tentunya seperti ini kurang lebih, yang dinamakan paket reflektor jadi tinggal colok saja. Ini ada soketnya juga. Wow. Bisa dilepas seperti ini nanti biar lebih mudah kalau ada soketnya ya. Dibuat terpisah. Jadi semakin kedepannya memang kita ada perubahan juga. Tadinya tidak ada soket, sekarang ada soket. Jadi supaya lebih mudah dalam pemasangan. Yang dulu-dulu enggak malah ya. Oke, sahabat super, ini bagian belakang seperti ini. Ini ada pernapasan original kanan-kiri dan bawah tentunya. Kita kembali lagi ke tampilan depan. Ini menggunakan AE BMW namanya. Ya, ini yang melingkar putih seperti ini. Lensa yang menyala merah itu Demon atau DE, masih sama DE, Demon, Devil, itu masih sama. Kalau AE itu Angel Eyes gitu ya. Ini kromnya dicat hitam sesuai permintaan yang punya motor. Nah, ini kita tengok sedikit di sini lampu dekat. Seperti ini ya, beda ya posisi siang ini kita nyoba, nanti kan ada di bagian belakang ada yang malamnya tuh. Nah, itu lampu jauhnya udah ditunjukkan juga. Nanti kita lihat di bagian paling belakang saja. Jadi bisa ya lebih jelas juga sih seterang apa sih lampu seperti ini ya. Secara umum proji bilet memang spesial gitu ya. Cahayanya cukup ya, cukup oke lah gitu ya. Ini ya sahabat super. Nah, ini ya, namanya AE BMW yang warna putih itu yang melingkar itu namanya AE Angel S, masih sama. Memakai AE BMW atau pakai Demon saja atau kebalikan pakai AE BMW tanpa Demon, semuanya berpengaruh di harga. Silahkan dikonsultasikan saja di via WhatsApp kita yang ada di deskripsi atau di komunitas. Silahkan dicari, di sana juga ada. Oke, ini dia. Kita sambung di packing ya, karena ini memang untuk kiriman keluar kota. Oke, terutama yang punya barang ini silahkan diperhatikan sedikit, akan kita terangkan atau mungkin untuk sahabat super yang lain juga supaya lebih jelas yang dimaksud reflektor jadi, paket reflektor jadi tinggal colok seperti ini ya. Tergantung motornya, ini ada yang pakai relay, ada yang tidak, harus menyebutkan tahunnya, tidak boleh salah karena soket jalur juga berbeda. Bila perlu difoto untuk reflektornya, motornya atau bahkan soketnya, takutnya salah dan tidak boleh salah. Sampai saat ini, nah ini ya, tadi udah dijelaskan, kita jelaskan kembali. Ini ada saklar kecil on off, ini request untuk senja AE supaya bisa off katanya ya, kita kasih ya karena request ya. Kalau nggak request biasanya ini ya apa namanya, kita desainnya tidak menggunakan on off, jadi posisi motor di kontak itu nanti langsung nyala senja. Ini request khusus. Tapi kalau mau request ya boleh gitu ya, tinggal dikasih saklar seperti ini aja yuk. Nah, bisa on off ya. Dan itu juga udah kita kasih soket ya, bisa dilepas dulu nanti supaya lebih mudah dalam pemasangan. Hanya saja itu tidak dari dulu-dulu kala atau dulu sekali ya. Tapi lama-lama ya kita apa, gimana caranya supaya pasang nanti tidak ada kendala gitu. Jadi kita kasih soket. Tergantung motornya juga sih ya, berpengaruh ya. Ya oke, sampai saat ini masih banyak sahabat super yang bertanya. Ya bagi yang belum tahu ya pasti belum ya, kalau sudah tahu ya pasti tahu. Yang disebut paket reflektor jadi itu sudah termasuk reflektornya.
Oke, jelas ya. Seperti ini yang kita packing, namanya paket reflektor jadi, tinggal colok saja. Tergantung motornya apa, silakan request. Jadi yang namanya paket reflektor jadi, banyak sekali super yang mengira kalau di saat kita lagi tanya jawab di WhatsApp, harganya berapa ya, sekian gitu ya. Bahkan kita tulis ini reflektor yang juga original, tapi ya pertanyaan itu akan selalu muncul terus setiap harinya di WhatsApp. Jadi banyak sekali yang mengira reflektornya itu belum termasuk, tapi jawabannya itu sudah termasuk. Yang namanya paket reflektor jadi terdiri dari reflektor Proji untuk AEDE, silahkan request, berpengaruh di harga, mau pakai nggak pakai, tapi biasanya kita selalu pakai gitu ya. Jadi ada versi yang pakai hemat seperti apa ya, kalau tanpa AE, tanpa DE ya berpengaruh, semuanya berpengaruh di harga kan. Banyak sekali tuh yang, bagi yang tahu udah nggak kaget, kalau yang belum tahu kaget sekali ya. Pengiriman kita di jam sekian, 18.45 tadi ya, di kisaran setengah 7 petang dan maksimal jam 7 itu pengiriman kita. Jadi kita tidak ada pengiriman siang. Posisinya siang emang sering kali sibuk ya, tidak sempat ya. Bahkan untuk siang hari kita tidak ada cat WhatsApp, tidak ada, emang tidak nerima telepon juga. Posisinya cat WhatsApp juga petang dan pagi hari saja, itu pun waktu sangat terbatas. Nah seperti ini ya sahabat super ya, kita emang tidak jual online dan kita selalu mengfotokan seperti ini nomor sinya kepada pemasan atau pemilik barang, supaya pemilik barang juga bisa mengecek ya keberadaan barang ini sudah di mana, ada di mana, itu bisa dicek secara langsung di aplikasi tersebut, ada aplikasinya, bisa di download di